agama Islam itu suatu saat akan hancur. Dan oleh Ibnu Hajar Asqalani ini disebutkan kehancuran agama Islam itu pada tahun 1470-an Hijriah. Jadi kira-kira kehancuran agama Islam itu 30 tahun lagi. Ini kalau di dalam agama Kristen atau agama Hindu atau agama Buddha, saya tidak mendapati tulisan tentang agama ini juga akan hancur gitu. Jadi kapan Kristen akan hancur, saya tidak dapat tulisan. Kapan Buddha akan hancur, saya tidak dapat tulisan. Kapan Hindu akan hancur, tidak dapat tulisan. Yang saya dapati tulisan itu Islam yang akan hancur, dan hancurnya itu ya 30 tahun lagi. Saudara-saudara sekalian, dalam banyak konten saya baik di channel ini maupun di channel saya yang satu, ada beberapa komentar yang sejenis atau seragam yang selalu di copy paste yang menandaskan bahwa dari hari ke hari semakin banyak yang mu'alaf, banyak yang berbondong-bondong meninggalkan kekristenan, atau dengan kata lain, sebentar lagi kekristenan akan punah. Dan mereka juga selalu menuliskan komentar yang seragam bahwa di benua Eropa sekarang ini kekristenan semakin tergerus, sekalipun banyak yang menilai bahwa itu adalah kebohongan semata, semisal Guru Gembul yang justru menegaskan bahwa pernyataan yang mengklaim bahwa Eropa semakin tergerus kekristenan di sana itu murni kebohongan. Ya, tetapi itulah faktanya, saudara-saudara kita selalu menuliskan komentar-komentar yang seragam yang memberikan klaim bahwa kekristenan dari hari ke hari semakin tergerus baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya di mayoritas negara Kristen sekalipun. Dan pada saat yang sama saya justru menemukan satu konten yang menegaskan hal yang sebaliknya, yang mana dalam konten Tribinuka Harsa Nusantara justru admin memberikan analisa bahwa ada tiga imam besar yang justru menubuatkan tentang masa kehancuran agama seberang atau agama mayoritas. Dan ini sesuatu yang aneh dan langka kita temukan, yang mana kita tidak pernah menemukan seorang imam, pendeta, nabi, atau pemuka agama lainnya yang justru menubuatkan kehancuran agama yang diyakininya. Itu jarang kita temukan. Tetapi menurut admin Tribinuka Harsa Nusantara bahwa di dalam agama mayoritas di Indonesia ini ada tiga imam besar yang justru menubuatkan masa kehancuran dari agama itu sendiri. Nah, sebelum saya lebih jauh menanggapi Bapak Ibu Saudara sekalian, alangkah baiknya kita simak dulu video selengkapnya agar kita tidak gagal paham. Selamat mengikuti. Saya melihat ada konten YouTube 2 bulan yang lalu yang menyatakan tentang tulisan dari 3 imam besar agama Islam. Kalau tidak salah itu ada Ibnu Hajar Asqalani, terus kemudian juga ada Imam Suyuti begitu. Itu menyatakan bahwa agama Islam itu suatu saat akan hancur. Dan oleh Ibnu Hajar Asqalani ini disebutkan kehancuran agama Islam itu pada tahun 1470-an Hijriah. Jadi kira-kira kehancuran agama Islam itu 30 tahun lagi. Berarti sudah dekat ini. Terus kalau menurut Imam Suyuti mengatakan bahwa Islam itu lebih dari 1450 tahun. Tapi tidak sampai 1500 tahun. Ini kalau dikonversikan ke dalam penelaahan dari Ibnu Hajar Asqalani,
ya menjadi tepat. Sekitar 30 tahun lagi Islam itu akan hancur. Oh, 30 tahun lagi? 30 tahun lagi itu ya kalau sekarang tahun 2024 ya tahun 2074. Nah, di video saya ini saya pernah terus ya sesekali lah baca notifikasi, membaca komentar-komentar. Ada yang mengomentari di video saya bahwa Islam akan berjaya sampai akhir zaman. Dia mengatakan seperti itu. Saya yakin Islam akan berjaya sampai akhir zaman. Dari santri situ Bondo dia bilang begitu. Tidak ada masalah ya dengan santri saya ini. Saya hanya menyampaikan apa yang ditulis oleh Imam Besar Agama Islam. Saya tidak lebih, tidak nambah-nambahi, tidak ngurang-ngurangi. Ya, betul. Saya hanya menyampaikan apa adanya saja. Kalau Anda sudah menyatakan bahwa Islam itu akan bertahan, akan terus lestari sampai akhir zaman, sampai kiamat besok gitu, maka Anda menjadi lebih pandai nantinya kan dari Imam Ibnu Hajar Asqalani atau Imam Suyuti ini tadi gitu ya. Wong Ibnu Hajar Asqalani dan Imam Suyuti sudah mengatakan bahwa Islam itu akan hancur 30 tahun lagi. Terus Anda mengatakan bahwa Islam itu akan tetap lestari sampai akhir zaman, sampai kiamat. Jadi Anda lebih jagoan daripada tiga imam besar ini tadi, daripada Ibnu Hajar Asqalani atau daripada Imam Suyuti. Nah, agama itu memang bisa punah ya. Saya pernah menyatakan agama orang-orang Yunani yang menyembah Zeus, Apollo, apalagi Neptunus begitu, itu dulu berjaya pada abad kedua sebelum Masehi. Agama Zoroaster. Dan dalam agama itu tiada Tuhan selain Zeus. Orang-orang sampai seperti itu. Dan mungkin juga meyakini bahwa agama itu akan lestari sampai akhir zaman. Tapi buktinya apa sekarang? Mana? Mana ada agama yang menyembah Zeus? Setuju. Sekarang ini gak ada. Mana ada agama yang menyembah Apollo, menyembah Amor, Dewi Cinta begitu? Sudah gak ada lagi sekarang ini. Agama Mesir kuno yang menyembah Ra, Anubis begitu. Mana sekarang ada yang menyembah Ra, Anubis begitu? Tidak ada. Jadi agama itu bisa punah. Nah, kalau bicara tentang agama, kita membicarakan tentang agama-agama besar yang lain di Indonesia ini. Ya. Ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Konghucu, Katolik ya, sama saja dengan Kristen ya. Berdua itu sama-sama menyembah Yesus. Jadi menyembah Yesus itu saya pernah dengar lagu yang ya sebagai pengayat kepercayaan saya pernah mendatangi gereja, pernah diundang juga dalam acara Natal, mengatakan bahwa Yesus itu adalah wahyu yang berwujud manusia. Jadi intinya Yesus itu adalah kata-kata Tuhan yang akhirnya berwujud manusia begitu. Menjadi manusia. Ini kalau di dalam agama Kristen atau agama Hindu atau agama Buddha, saya tidak mendapati tulisan tentang agama ini juga akan hancur gitu. Jadi kapan Kristen akan hancur saya tidak dapat tulisan. Kapan Buddha akan hancur saya nggak dapat tulisan. Kapan Hindu akan hancur tidak dapat tulisan. Yang saya dapati tulisan itu Islam yang akan hancur. Dan hancurnya itu ya 30 tahun lagi. Sekarang kita menelaah tentang mengapa kok sampai imam besar pemeluk agama itu sendiri mengatakan bahwa dalam agama yang dianutnya itu akan membawa akan sampai pada sebuah kehancuran.
Mengapa? Ini analisisnya, saudara-saudara. Saya menelaahnya begini, saya bandingkan aja ya, antara Islam, Kristen, dan Buddha. Bertiga ini memiliki pembawa agama masing-masing. Di dalam agama Islam ada Nabi Muhammad, di dalam agama Kristen ada Yesus, di dalam agama Buddha ada Pangeran Siddhartha Gautama. Nah sekarang, seberapa bagusnya sosok pembawa agama ini, itulah yang akan menentukan nantinya agama itu akan hancur atau tidak. Bagaimana membandingkan sosok Nabi Muhammad dibandingkan dengan sosok Yesus, dibandingkan dengan sosok Pangeran Siddhartha Gautama. Contoh ya, misalnya saja Yesus mengatakan bahwa orang yang tidak seagama dengan Kristen boleh dibunuh dengan bebas. Wah, kalau sampai seperti itu, wajar kalau nanti pemeluk Kristen itu berpikiran bahwa suatu saat Kristen akan menemui kehancurannya, walau wong prinsipnya aja begini. Orang yang tidak seagama boleh dibunuh. Dan kalau saya pelajari tentang agama Kristen, jangankan membunuh ya, menyakiti orang lain itu tidak dilakukan oleh Yesus. Nah sekarang pembawa agama yang lain seperti apa? Pangeran Siddhartha Gautama, Nabi Muhammad begitu. Apakah juga terus kemudian membunuh-bunuh, menyuruh membunuh orang, menyuruh menyakiti orang lain, menyuruh memenggal kepala orang, menyuruh memotong tangan orang? Ini semuanya menentukan nilai sampai seberapa jauh agama yang dibawa oleh pembawa ini menjadi lestari atau akan menemui kehancuran. Pangeran Siddhartha Gautama misalkan, jangankan membunuh orang lain, menyuruh untuk menyakiti saja, saya tidak mendapatkan di dalam ajaran Buddha sampai seperti itu. Menyuruh membunuh orang lain, menyakiti orang lain begitu. Ini semuanya menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Belum lagi kemasuk akalan ajaran. Jadi kalau di dalam ajaran Kristen saya melihatnya tentang kasih sayang ya. Kasih sayang itu adalah hal yang paling hakiki dari manusia. Dan itu bisa bersifat universal. Dan ya bisa lestari kapanpun. Selama manusia masih memiliki rasa kemanusiaan, maka dia tetap akan memiliki rasa kasih sayang. Ajaran Buddha, Pangeran Siddhartha Gautama juga, itu juga tentang cinta dan kasih sayang. Sampai doanya itu, semoga semua makhluk berbahagia. Mendoakan bukan untuk dirinya berbahagia, semua makhluk berbahagia. Semua makhluk, bukan hanya manusia, hewan pun juga didoakan agar berbahagia. Ini menjadi nilai, menjadi pegangan untuk bisa kita pertimbangkan ajaran-ajaran agama itu bisa tetap lestari atau langgeng. Atau memang seperti yang dikatakan oleh tiga imam besar tadi, bahwa Islam itu 30 tahun lagi akan hancur. Ya, lepas dari pemahaman ini, saya hanya menelaah apa yang dituliskan oleh tiga imam besar ini ya. Selebihnya Anda bisa googling apa yang saya katakan ini benar apa salah. Ibnu Hajar Asqalani, Imam Suyuti, begitu itu, menyatakan bahwa 30 tahun lagi Islam itu akan hancur atau tidak. Kalau ternyata apa yang saya sampaikan salah, sudah channel ini gak akan laku untuk ditonton. Saya ini pembohong. Saya ini menjadi seseorang yang menyebarkan ketidakbenaran nantinya. Tapi kalau apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah kebenaran, ya mari kita telah bersama-sama. Setuju. Ya, sangat menarik
Kelihatan sederhana, tapi bagi saya analisa yang diberikan oleh pemilik kanal Tribinuka Harsa Nusantara ini sangat mendalam dalam melihat bagaimana kemungkinan-kemungkinan eksistensi dari agama-agama itu bisa bertahan atau pada akhirnya hancur. Ya, saya sangat setuju apa yang disampaikan tadi bahwa yang paling menentukan eksistensi suatu agama itu bisa hancur ataupun tetap langgeng, ya tergantung pada nilai ajaran yang dibangun dalam agama tersebut. Ya, dia memberikan contoh bahwa agama-agama yang selalu mempraktikkan kekerasan itu tidak akan mungkin bisa tetap eksis dan bisa bertahan. Dan pada saat yang sama, beliau juga menyampaikan bahwa agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan Katolik diyakininya itu akan tetap eksis, akan tetap bertahan karena nilai yang dibangun atau ajaran yang dibangun dalam agama ini adalah ajaran-ajaran yang bersifat universal atau nilai-nilai yang bersifat universal, yakni mengedepankan tentang kasih atau cinta. Ya, sebagaimana yang kita pahami bahwa dalam kategori nilai, kasih atau cinta itu adalah suatu nilai yang bersifat universal. Karena ia dikategorikan suatu nilai yang bersifat universal dalam pengertian bahwa nilai ini tidak pernah bertentangan dengan nilai-nilai yang lain. Ya. Atau dengan kata lain, tidak pernah ada orang yang tidak menginginkan adanya kasih dan cinta. Dan itulah mengapa ia dikategorikan sebagai nilai yang bersifat universal. Tentu saja bahwa dia bisa diimplementasikan di mana saja, berlaku di mana saja, dan diinginkan oleh siapa saja. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, contoh yang disebutkan tadi bahwa Kristen itu diyakininya akan tetap eksis, juga itu yang saya yakini karena salah satu agama yang paling terkemuka dalam mengajarkan tentang kasih ialah Kristen. Sebut saja misalnya ajaran yang disampaikan oleh Yesus bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Dan jika pipi kirimu ditampar, berikanlah juga pipi kananmu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Serta jangan melawan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Menurut saya, ajaran yang disampaikan oleh Yesus ini merupakan ajaran yang akan terus relevan sampai kapanpun. Atau dengan kata lain, ajaran-ajaran macam begini benar-benar suatu ajaran yang bersifat abadi dan relevan setiap saat. Ya, dan itulah alasan atau salah satu alasan yang paling logis menurut Tribinuka Harsa Nusantara tadi, mengapa kemudian dia sungguh meyakini bahwa kekristenan tidak akan mungkin sampai pada titik kehancuran, sebagaimana komentar-komentar yang ditulis pada berbagai konten saya, baik di channel ini maupun di channel saya yang satu. Dan perlu menjadi catatan akhir bahwa apa yang disampaikan oleh admin Tribinuka Harsa Nusantara tadi itu hanyalah meriwayatkan ulang atau menceritakan ulang apa yang dinubuatkan oleh tiga imam besar sebelumnya, ya. Jadi jangan diklaim atau dituduh atau dipelintir kemana-mana bahwa seolah-olah admin Tribinuka Harsa Nusantara lah yang menubuatkan tentang kehancuran agama seberang ini. Tetapi dia hanya meneruskan nubuat yang pernah disampaikan oleh imam sebelumnya, atau dengan kata lain, dia hanya menceritakan ulang apa yang pernah disampaikan oleh tiga imam besar sebagaimana yang beliau sampaikan tadi. Saya sungguh meyakini dan sepakat dengan apa yang disampaikan tadi bahwa yang menentukan agama pada akhirnya hancur atau tidak itu tergantung pada nilai ajaran atau pola ajaran yang dibangun dalam agama tersebut. Apakah nilai-nilai yang dibangun di dalamnya bersifat universal ataukah sebaliknya? Ataukah juga bahwa bagaimana ajaran agama itu dipraktekkan, apakah seringkali mengganggu hak asasi manusia, merongrong hak asasi manusia atau tidak, itu juga akan menentukan. Agama yang selalu dipraktekkan dengan kekerasan oleh admin tadi mengatakan tidak akan mungkin bisa bertahan lebih lama lagi.
Demikian yang saya bisa sampaikan di segmen kali ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Dan tulis komentar pada kolom komentar dalam menanggapi apa yang disampaikan tadi. Kira-kira apakah mungkin 30 tahun lagi agama seberang itu akan hancur? Silakan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian menganalisa dan tulis itu pada kolom komentar sebagai masukan sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi channel Davi Saguna agar semakin berkembang dari hari ke hari menjadi alat edukasi iman bagi kita semua agar kita semakin beriman dan semakin berilmu. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan sampai jumpa.